Yo bro gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, selamat berjumpa kembali di channel saya. Ada sekitar 2 bulan nih saya nggak bikin video karena saya terlalu sibuk di dunia nyata ya. Oh caranya jadi malam ini saya mumpung ada waktu nih, saya mau unboxing ya sesuatu nih. Jadi malam ini saya jam 10:30 saya kedatangan seorang tamu nih dari Bang Gojek ya. Tokopedia ya? Iya. Bentar ya. Tumben malam dasar jam berapa, Bang? Hah? Maghrib ya? Saya kedatangan tamu dan tamunya itu membawa sesuatu nih. Nah, ini. Tahu nih isinya apa nih? Saya juga penasaran ya. Kita sama-sama buka aja nih ya. Ah, berarti sekitar 2 kilo sih. Nah, jadi saya pesan dari Tokopedia nih. Enggak tahu ini isinya apa ya. Sekitar harganya sekitar 5 ribuan. Ya, oke kita akan langsung buka saja ya. Ya, oke bun, tolong ambilkan gergaji bun. Gergaji, oh gergaji ya. Susah amat ya. Tuh, pisau. Oke, jadi pisaunya ini nih. Ya, penting kita potong pakai pisau ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah. Gini. Kita potong pakai pisau. Nah, masukin pakai gunting. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga penasaran nih. Jadi begini ya, Bos ya. Saya sambil cerita nih. Jadi ceritanya ini saya mesen dari jam 10 pagi. Tapi ini paket baru nyampe jam 10:30 malam ya. Saya pakai Gojek terus yang Someday. Saya lihat abang Gojeknya kasihan juga tuh sampai malam-malam hujan ya. Ya sekarang sih udah nggak hujan, mungkin tadi hujan siang sampai ke Parung ya, lewat kebon-kebon. Apa ini? Saya sih tadi padahal mesennya kolor, Bos. Kolor ya, harganya kan 5 ribuan. Coba kita lihat apa ini sih. Kok kolor gede amat ini sih ya? Kotak begini ya. Coba kita buka saja ya. Wow. Apa ini? Wow. Wow, saya mesen kolor dapatnya ini, Bos. Apa ini? EOS M3 Canon. Oh, kamera. Saya dapat kamera, Bos. Ya. Emang saya mesennya kamera sih, bukan mesen kolor. Ya, ini jadi ada kamera ya. Alhamdulillah ini barang udah nyampe. Saya terima kasih banget nih sama tokonya. Jadi tadi saya itu beli di Tokopedia. Dan ini nama tokonya. Nanti saya kasih di deskripsi ya, deskripsi. Untuk toko pembeliannya di Tokopedia. Alhamdulillah sih ini tokonya sangat bertanggung jawab sekali ya, karena walaupun telat tapi dia benar-benar mengusahakan barang itu sebisa mungkin cepat sampai hari ini juga walaupun malam ya, tapi nggak apa-apa. Saya sangat terima kasih sekali kepada toko si Wilshop ya namanya ya, ini dari Jakarta Barat. Nah, saya pesan dari Tokopedia. Jadi untuk teman-teman yang pesan barang dari Tokopedia nggak usah takut ya. Mau transaksi berapapun, mau yang 1 juta, 5 juta ataupun yang 10 juta nggak usah takut. Itu dijamin uang kembali kalau emang barang tidak sampai ya. Alhamdulillah ya. Oke. Kita langsung bongkar saja ya isi kotak ajaibnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung bongkar. Nah, ini masih segel ya. Dan ini dapat micro SD ya, khusus kamera 128 GB ya. Oke, kita langsung bongkar saja. Jadi saya itu tadinya nggak ada minat atau nggak ada niatan untuk beli kamera, tapi berhubung saya cek akun YouTube saya, kok alhamdulillah tuh setiap hari ada penambahan subscriber walaupun sedikit ya, dan jumlah penontonnya juga bertambah banyak kan. Saya langsung tuh tadi pagi
berencana langsung beli kamera nih ya, walaupun ngutang ibaratnya, tapi alhamdulillah nih. Oke nih bos ya, nih barang ini ya, ini ada kartu garansi. Jadi dengan harapan dengan saya membeli kamera ini ya, agar kualitas gambar di channel saya ini nanti bisa jauh lebih baik ya, jadi penonton juga nggak suntuk melihatnya ya, walaupun masih pemula, tapi ya saya sangat berterima kasih yang sudah subscribe ya. Jadi ini kameranya nih, langsung saja saya buka ya, nggak usah banyak cocot lah. Oke, ini ada buku panduan kartu garansi ya. Oke siap, kita buka lagi lebih dalam lagi. Wow, dapat apa aja nih bos. Oke, kita lihat ya, kita ada baterai. Oh, kita ada baterai, maksudnya ini dapat baterai ya. Baterainya kita apa lagi, dapat apa ini? Oh, ini dapat tali ya, kirain saya tali tas, ini bukan, ini tali buat kameranya nih. Nah, jadi saya tadinya itu pilihannya ada di kamera Canon M10, cuman dia katanya si sellernya itu nggak bisa pakai mic eksternal, dan dia juga masih 18 MP. Kalau ini udah 24 MP ya, dan juga bisa pakai mic eksternal, jadi biar suaranya itu langsung masuk ke kamera ya, jadi nggak ribet harus ngerekam lewat HP gitu. Oke, kita langsung buka lagi ya. Jadi ini dapatnya tuh kabel apa nih, saya juga belum paham banget nih ya, nanti saya masih belajar lagi. Nah, ini ada kabel buat apa, ngecas ya. Oke, dan ini apa lagi nih, wah ini lensanya nih ya, tolong pegangin bentar ya. Oke, ini lensanya ya, maaf ya tangan saya hitam. Ini lensanya nih. Wow. Oke, ini lensanya kita taruh dulu ya, dan ini buat cas baterai ya, baterainya nanti baru dilepas dari bodinya, baru dimasukin ke sini, baru dicas. Jadi nggak bisa langsung ngecas ke bodinya si kameranya, enggak ya. Oke, dan ini yang saya tunggu nih, yang paling utama nih, kameranya yang warna hitam Canon EOS M3 Indosat ya bukan. Oke, ini wow, mantap sekali. Wah, saya masih takut juga nih megangnya, karena masih seumur-umur nih saya baru megang kamera nih, umur saya udah tua nih, saya baru megang kamera. Wow, ini kok lepas ya? Oh, enggak. Oke, jadi ini ya kameranya nih, ini kameranya, dan ini lensanya, ini original dan baru ya. Oke mas bro, terima kasih yang sudah mengikuti video saya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, like, share, dan komen ke channel saya. Terima kasih yang sudah subscribe, Anda sangat luar biasa sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.